Halo teman-teman, balik lagi dengan Lomex Indonesia. Kali ini kita akan mereview salah satu produk dari Lomex, yaitu mesin rajang bawang. Oke, langsung aja cek this out. Oke teman-teman, ini dia untuk mesin rajang bawang dari Lomex. Nah, untuk mesin rajang bawang ini merupakan tipe yang manual ya teman-teman, jadi perlu dioperasikan sendiri. Nah, caranya itu tuasnya ini diputar seperti ini. Jadi, seperti ini ya teman-teman untuk visualnya. Jadi untuk materialnya ini terbuat dari full besi. Kemudian untuk tuasnya ini terbuat dari kayu ya teman-teman untuk pegangannya. Nah, untuk tampak depan ada tulisan ini rajang bawang. Kemudian untuk tampak belakang, sini hanya ada stiker Lomex. Nah, untuk cara kerjanya nanti ini kita tinggal memasukkan bawangnya ke sini, kemudian kita putar, dan untuk tempat keluarnya itu di tengah sini ya teman-teman. Nah, di sini. Jadi kita perlu wadah untuk di bawahnya. Oke, langsung aja kita coba ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bawang ya untuk kita coba tes mesinnya. Kita letakkan dulu wadah di bawahnya. Kemudian kita letakkan bawangnya di dalam sini. Ini ya teman-teman sudah masuk. Oke, setelah kita masukkan bawang ke sini, tinggal kita putar aja ya teman-teman. Nah, keluar ya. Oke teman-teman, ini dia untuk hasilnya. Bisa dilihat untuk hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk tes dari mesin rajang bawang dari Lomex ini. Nah, untuk cara pembersihan mesinnya ini juga sangat mudah, tinggal dibilas air saja, dimasukkan ke dalam sini, nanti bawang-bawang yang tersangkut di dalamnya akan keluar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian review singkat kita terkait mesin rajang bawang manual dari Lomex. Semoga videonya dapat membantu. Jika kalian tertarik untuk membeli produk-produk dari Lomex, kalian bisa cek di website kami di lomex.id atau di e-commerce kesayangan kalian. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sekian videonya, terima kasih.